Sukses itu gampang. Ya. Sukses itu mudah gitu. Yang bilang sukses itu susah, karena dia susah mencapai suksesnya. Jadi kalau dia susah, Anda jangan percaya kalau sukses itu susah. Susah itu buat dia, buat yang ngomong, bukan buat kita. Halo, selamat pagi, salam sehat, berlimpah rezeki. Ketemu lagi dengan saya Reza Anggara. Dan kita akan hari ini kita akan membahas sumber kekacauan utama hidup Anda itu apa. Ketika Anda belum mendapatkan hidup seperti yang apa yang ingin Anda inginkan, dan ketika Anda masih melihat kekacauan di kehidupan Anda, rumah kacau, pekerjaan kacau, bisnis kacau, prospek kacau, apalagi anak-anak kacau, lagi keuangan, perdagangan, usaha, pekerjaan, semuanya kacau. Mungkin inilah penyebab utamanya gitu. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, please tag teman Anda yang membutuhkan materi ini, dan tag teman Anda yang belum join di grup ini, atau mungkin dia belum ngedengerin gitu loh. Karena di sumber kekacauan utama yang Anda mungkin tidak pernah sadari ini apa. Mengapa hidup saya kacau? Mengapa keuangan tak kunjung membaik? Mengapa hutang tak kunjung lunas? Mengapa prospek tak kunjung closing? Banyak presentasi tapi nggak closing. Karena hidup kita kacau. Oke, dan apa kabar Anda malam ini? Boleh kasih kabar? Apa kabar Anda malam ini dan Anda berada di mana? Please tag teman Anda, tag teman Anda. Oke, seperti biasa kita akan tunggu 1-2 menit. Dan kalau Anda bisa mendengar suara saya, dan Anda bisa please katakan bahwa semuanya baik. Oke? Tinggi ya. Sudah hadir semua? Bakul CCTV, Masya Allah. Ini enaknya dunia online ya. Ini enaknya dunia online ya. Jadi dengan adanya dunia online ini, banyak masyarakat yang tersentuh gitu loh. Dari berbagai macam latar belakang dan dari berbagai macam daerah. Dengan saya live begini, banyak peserta saya yang dari luar pulau, luar Jawa maksudnya, luar kota apalagi, bahkan luar negeri. Ada beberapa orang yang ikut itu di Dubai karena dia jadi TKI, di Taiwan, di Malaysia karena mereka jadi TIK dan mereka hidupnya berubah. So, thank you banget Anda sudah hadir di sini. Oke, okay? Ini bohong nih bakul CCTV nih. Hati-hati loh Bu, ucapan adalah doa, mau jadi bakul CCTV. Oke, okay? So, pertanyaan pertama di dalam hidup Anda adalah, pernahkah Anda merasa, saya ulangi ya, pernahkah Anda merasa hidup Anda kacau? Kacau itu maksudnya kacau bagaimana ya? Ya segala apa yang Anda rencanakan nggak berujung gitu loh. Segala apa yang Anda rencanakan kadang bagus, kadang jelek. Kadang bagus, kadang jelek. Banyak jeleknya gitu loh. Dan nggak berhasil. Itu pertanyaan pertama. Atau pertanyaan kedua, pernahkah Anda merasa Anda sudah mempersiapkan sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya, bahkan Anda persiapkan jauh-jauh hari, tapi ternyata begitu hari itu tiba, ternyata Anda merasa nggak dapat feel untuk melakukan apa yang sudah Anda rencanakan gitu. Planning tinggallah menjadi sebuah planning, roadmap tinggallah menjadi sebuah roadmap. Anda bikin roadmap bagus sekali, sangat pertama ini, yang kedua ini, step 3 ini, step 4 ini, step keempat ini, hari Senin mau begini, hari Selasa mau begini, hari Rabu mau begini, Kamis mau begini, Jumat mau begini, semua rencana sudah tersusun rapi. Tapi begitu hari hanya tiba, boom, entah kenapa semangat Anda drop. Sehingga ketika semangat Anda drop, berpikir kreatif nggak bisa. Dan ketika berpikir kreatif nggak bisa, mau prospek juga nggak punya power gitu loh. Yang ada Anda hanya menjalankan rutinitas, hari berlalu biarlah berganti gitu aja gitu loh. Tahu-tahu Senin ke Jumat, Senin ke Selasa, Selasa ke Rebo, Rebo ke Kamis, Kamis ke Jumat, Jumat ke Sabtu. Tahu-tahu udah Sabtu. Sabtu happy-happy. Senin, Minggu, begitu Minggu. Yes, ini hari Minggu. Saya masih punya 1 hari lagi. Tapi ternyata dia mengkhawatirkan hari Senin. Kenapa? Karena Senin mulai beraktivitas lagi. Mulai kerja lagi, meeting rutin lagi, prospek lagi, follow up lagi, dan segala macam. Pernah ngalamin itu? Anda merasa powernya nggak ada gitu. Karena plan hanyalah tinggal plan. Dan Anda mencari motivasi dari dalam diri Anda gitu.
Anda mencari doping. Doping apa? Doping motivasi. Maksud kenapa kenapa motivasi saya bilang doping? Kalau Anda belum lihat live saya, Anda baru masuk di grup ini, Anda lihat live saya judulnya kecanduan yang paling berbahaya. Itu kecanduan berjuang dan banyak orang motivasi di sana. So, Anda pengen hadir motivasi gitu. Anda butuh seminar motivasi, Anda butuh suntikan motivasi. Zruts. Motivasi sebentar, semangat, dari jam 8 sampai jam 9 ikut seminar motivasi. Yes, 3 hari Anda ikut seminar motivasi, 2 hari, 4 hari, 5 hari, sampai nggak boleh pegang handphone. Tapi hidup tak kunjung berubah. Kenapa level begitu-begitu aja, di multi level, insurance, gitu-gitu aja. Mempertahankan peringkat tuh kayaknya susah banget. Ngalamin. Ketika Anda ngalamin, ini penyebabnya gitu. Saya nggak akan lama, saya hanya kasih tahu satu penyebab sumbernya aja. Udah siap belum? Udah punya catatan belum nih? Udah punya catatan belum? Apa yang membuat hidup Anda kacau? Semua berawal dari sini, Bapak Ibu. Udah siap ya? Udah siap belum? Udah siap belum nih? Mau tahu sumber kekacauannya nggak? Mau tahu nggak? Banyak yang bilang pernah ya. Oke, seperti apa? Apa yang membuat diri Anda kacau sebenarnya? Apa yang membuat hidup Anda kacau? Believe it or not, percaya nggak percaya Bapak Ibu? Mungkin Anda menganggap ini hal yang sepele. Mungkin Anda menganggap, nggak mungkin lah coach. Sukses itu gampang. Ya, sukses itu mudah gitu. Yang bilang sukses itu susah, karena dia susah mencapai suksesnya. Jadi kalau dia susah, Anda jangan percaya kalau sukses itu susah. Susah itu buat dia, buat yang ngomong. Bukan buat kita, jelas ya. Jadi kalau ada orang bilang seperti, saya akan ngomong ini ribuan kali sama Anda. Meskipun Anda udah sering dengar dari mulut saya. Kalau ada orang bilang, sukses harus kerja keras. Jawabnya apa? Apa jawabnya? Sukses harus berjuang. Jawabnya apa? Lo aja kali, gua kagak. Jadi jangan mau Anda ditipu. Tangkap ya? Ini dia, sumber kekacauan Anda. Kenapa orang hidupnya kacau? Energi nggak stabil, planning tidak berjalan, keuangan kacau, rumah tangga kacau, kerja nggak produktif, terlihat sibuk tapi tidak menghasilkan. Atau sudah kerja tapi bingung, gue mau ngapain ya? Atau ketika sudah kerja, tapi karena nggak produktif, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dibutuhkan dalam jangka waktu lebih lama. Kenapa? Karena kacau. Yang kacau di mana? Yang kacau dirinya. Pertanyaannya, apa penyebabnya? Nah, penyebab Anda kacau adalah satu hal. Siap ya? Catat. Yang menyebabkan Anda kacau adalah karena tidur Anda tidak berkualitas. Saya ulangi ya. Yang menyebabkan hidup Anda kacau adalah tidur Anda tidak berkualitas. Apa? Masa sih coach? Tidur itu berpengaruh dalam kesuksesan saya? Iyalah. Loh coach, bukankah katanya orang sukses itu tidurnya sedikit? Sukses dari segi mana? Stres iya loh. Sukses itu banyak hal, lu jangan cuma lihat dari satu sisi. Jangan cuma lihat income-nya doang, enggak, lihat keluarganya, lihat kehidupannya, lihat ketenangan batinnya, lihat emosinya, lihat auranya. Gak bisa. Begitu tidur Anda kacau, hidup Anda berantakan. Tidur Anda berantakan, hidup Anda berantakan. Jelas sampai sini. Kenapa? Tidur yang tidak berkualitas. Satu, apa penyebab tidur berkualitas? Tidur tidak berkualitas itu bukan hanya durasinya, tapi jam tidurnya. Manusia punya jam biologis. Jam biologis hanya berapa? Waktunya tidur ya tidur. Waktunya kerja ya kerja. Waktunya liburan-liburan. Waktunya makan ya makan. Waktunya ibadah ya ibadah. Tangkap. Jangan lu tabrak sana sini, hajar beletak, tuk-tuk. Hei, saya pasti bisa. Saya akan lakukan semuanya. I'll do whatever it takes. Udah berapa tahun sih kayak gitu? Berhasil nggak? Nggak berhasil. Kok masih ikutin gimana sih? Sadar gitu loh. Hey, wake up. Sadar. Anda ngikutin sebuah sistem yang ngajarin kerja keras. Ketemu prospek sampai malam. Ngapain lu ketemu prospek malam? Malam tuh pulang, coy. Bukan prospek. Ya, Anda mesti enggak boleh merubah jam biologis Anda. Enggak boleh dilawan jam biologis. Manusia punya jam biologis. Anggap kagak? Apa jam biologisnya? Jam biologis adalah yang pertama, satu. Anda enggak boleh tidur pagi.
harus tidur malam. Ya iyalah coach, tidur malam, masa tidur pagi. Jam 12 tuh pagi, tau gak? Udah ganti hari. Mana tidur jam 12? Berantakan pasti hidupnya. Enggak mungkin. Enggak, aku income saya besar. Jangan cuma lihat income, lihat kesehatan lo. Saya masih baik-baik aja. Cek medical check up coba. Seluruh badan medical check up, tes MRI. Lihat tubuh anda. Enggak coach, saya masih sehat-sehat tadi. Iya, keluarga lo, lihat berantakan. Anak, pasangan, orang tua. Income besar tapi tak kunjung lunas hutang. Punya rumah besar hanya untuk memuaskan ego bahwa saya adalah orang sukses. Gimana sih? Nangkap ya? So, apa yang harus anda lakukan? Tidurnya malam. Coach, tidur malam itu jam berapa? Kalau anda tidur jam 12, itu sudah pagi. Tahu nggak? Udah ganti hari. Makanya kalau di tanggal Masehi, itu berganti hari 12 jam. Jam 12, sorry. Di tanggal Masehi. Masehi. Jadi makanya tahun baru itu jam 00. Jam 00 itu udah ganti hari. Lu tidur jam 1. Ya lu tidur pagi berarti. Bukan pagi lu tidur jam 6 pagi, jam 7 pagi ya. Bukan. Anda tidur pagi di atas jam 12. Berarti tidur yang baik jam berapa kok? Tidur yang baik itu jam 10. Hah? Jam 10 malam tidur. Kalau Anda mau hidup Anda sukses, tidur jam 10 malam. Coach, jam 10 masih di jalan. Ngapain lo jam 10 di jalan? Jam 9 baru pulang dari prospek, baru pulang dari lembur. Ngapain lembur? Kurang duit apa? Ngapain? Ketipu lu. Loyalitas, kerja kantoran, lembur. Ngapain? Makan tuh loyalitas. Kita mah, pentingnya duit, nggak pentingnya loyalitas. Ini jelas. Baru ketemu prospek kok, selesai jam 9. Prospek biasanya jam 8. Jangan ditemuin, ngapain? Jakarta macet, alah. Penduduk di Jakarta tuh banyak, tau gak? Jutaan. Anda cuma punya satu prospek yang mau ketemu jam 8. Sementara ada jutaan jiwa lain yang siap Anda prospek. Ngapain lo mikirin prospek yang ketemu jam 8? Pasti ada prospek yang bisa ketemunya siang, pagi, atau sore. Jelas? Anggap gak? Prospek bisanya jam 8, ngapain ketemuan? Kayak gak ada orang lain aja sih. Emang yang bikin Anda sukses prospek? Yang bikin Anda naik peringkat, prospek. Yang bikin Anda capai target, prospek. Enggak lagi. Jangan takut kehilangan prospek, nah. Nih, komen. Sukses mengurangi jam tidur, kata seorang leader. Jangan lo ikutin. Dibohongin itu. Mengurangi jam tidur. Lo aja sono. Kita mah jangan. Kita mah hidup netral. Kerja 8 jam. Tidur 8 jam. Istirahat 8 jam. Istirahat itu maksudnya, ini ya, me time. 8 jam, that's it, selesai. Ngapain kerja diperbanyak? Emang makin banyak jam kerja, makin sukses? Iya gitu? Emang makin banyak prospek, makin banyak closing? Iya gitu? Iya coach, kata hukum Pareto. Itu banget. Prospek gak usah banyak, yang penting closing, jelas. Kerja gak usah lama, yang penting closing. Nangkep gak? Nggak boleh tidur pagi, Anda mesti tidur jam 10. Maksimal jam berapa Anda tidur? Maksimal jam 11 malam, alias jam 23. Itu Anda maksimal tidur tuh jam segitu. Nggak boleh Anda tidur di luar jam 11. Makanya saya kalau live, ya, begitu saya lihat jam. Jadi beberapa hari ini, mungkin minggu kemarin saya nggak live ya. Di grup ini maksud saya karena live lagi ada di training Become the New You. Seminggu live-nya 2 kali. Selesai jam 10, abis itu tidur saya. Dan saya udah bilang, gak kerasa live. Saya bilang, udah jam 10 nih. Udah ya, saya mau persiapan tidur. Saya begitu. Ngapain? Tidur jam 11. Maksimal tidur jam 11. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, bangunnya jam berapa? Terserah bangun jam berapa. Minimal Anda harus tidur berkualitas itu 4 jam minimal. Jadi kalau misalkan Anda tidur jam 10, ya oke. Kalau Anda muslim, Anda tidur jam 10, Anda bangun jam 2 buat Anda sholat tahajud. Atau Anda tidur jam 11, Anda bangun jam 3 buat Anda sholat tahajud. Nangkep, 4 jam tuh harus berkualitas. Minimal tidur 6 jam. Kalau bisa 8 jam, bagus. Minimal tidur 6 jam. Tapi yang 4 jam harus berkualitas. Nangkep ya. Oke. Tidur, paling bagus tuh ideal tidur sebelum jam 10, maksimal jam 11 malam. Bangunnya jam berapa? Kalau Anda muslim, bangunnya sebelum azan subuh. Kalau Anda muslim, kalau Anda mau sholat tahajud, bagus lah. Anda bangun jam 4, Anda bangun jam 3, Anda bangun jam 3.
tidurnya segitu gitu loh. Nangkep ya? Itu dia. Itu pertama. Sebentar, saya tadi mau ngomong apa ya? Tiba-tiba hilang gambarannya. Ntar saya baca komen dulu ya. Oke, sip. Itu Anda harus tidur jam segitu gitu loh. Nah, terus selanjutnya adalah buat Anda yang sudah tidur cepat, itu bagus. Ada yang tidur cepat, yang tidur jam 9. Tapi siapa di sini di antara Anda yang tidurnya sudah lama? Oke, waktu tidurnya sudah lama, sudah 6 jam, sudah 5 jam, sudah 12 jam, sudah 8 jam tidurnya. Jam 9, Anda bangun jam 5 pagi. Jam 9, Anda bangun jam 6 pagi. Anda tidur jam 10, bangun jam 6 pagi. Atau Anda tidurnya sudah 6 jam, 8 jam. Tapi bangun masih ngerasa capek. Pernah nggak Anda begitu? Pernah? Tidurnya lebih sore, tidurnya lebih lama, tapi begitu bangun badan masih pegel, badan masih sakit. Ngalamin nggak? Pernah ngalamin? Kenapa tidur masih sakit? Karena tidur Anda nggak berkualitas, kacau. Jadi yang pertama jam tidurnya, jamnya mesti 4 jam minimal. Yang kedua adalah mesti berkualitas tidurnya. Coach, maksud tidur berkualitas itu seperti apa sih? Maksud tidur berkualitas adalah kalau pakai analisa gelombang otak, Anda tidurnya di delta. Nangkap ya? Bukan di theta. Theta itu kalau Anda mimpi, pernah nggak mimpi? Mimpi dikejar maling kah? Mimpi dikejar setan kah? Mimpi ketemu dapat hadiah kah? Mimpi ini kah? Mimpi itu kan segala macam. Anda pernah mimpi nggak? Kalau Anda mimpi, Anda tidurnya nggak lelap. Nangkap? Anda tidurnya nggak lelap. Kalau Anda tidurnya nggak lelap, kualitas hidup pasti berantakan karena kualitas tidur Anda pasti berantakan. Jelas? Karena tidurnya nggak berkualitas. Sekarang kenapa tidur nggak berkualitas? Satu, karena Anda punya banyak pikiran. Anda khawatir, makanya insomnia. Ada nggak di sini yang insomnia? Coba tulis di komen. Anda biasanya tidur jam berapa? Nggak ya? Anda biasanya tidur jam berapa gitu? Ada nggak yang insomnia di sini? Tuh, ada yang bilang, Scott, saya tidurnya cepat tapi kebangun-bangun mulu tengah malam. Artinya Anda tidur nggak nyenyak. Dan kalau Anda tidur nggak nyenyak, energi Anda nggak recharge. Nggak apa? Ibarat kata handphone nih, nggak di-recharge. Karena Anda apa? Karena Anda tidurnya nggak nyenyak. Kebangun lagi, terjaga lagi. Atau begitu Anda bangun tidur, begitu Anda tidur, tapi Anda bolak-balik ke toilet. Lebih dari 2-3 kali ke toilet. Pernah nggak? Buang air kecil lagi, tidurnya nggak berkualitas. Kalau tidur tidak berkualitas, gelombang otak Anda tidak di delta. Ketika gelombang otak Anda tidak di delta, tidak terjadi regenerasi sel. Kalau tidak terjadi regenerasi sel, artinya baterai di sel Anda, nih, sel kita ini tubuhnya listrik semua, baterai di sel Anda nggak kecas. Kayak handphone, nggak dicas, nggak punya power. Besoknya mau kerja, punya rencana banyak. Saya punya rencana banyak. Begitu bangun aja, maksudnya. Tengkleng. Aduh, sakit pundak gua nih. Tanya sama temennya, kenapa leher lo? Nyalain bantal. Ya tuh, semalam salah bantal. Lah! Nyalain bantal. Bantal tuh diem aja lo. Jangan lo salahin. Nih, bantal. Lagi diem, lo salahin. Lu sih salah. Kalau gua jadi tengkleng. Ngapain lo nyalain bantal? Yang salah bukan bantalnya, kok gak? Yang salah sama kita. Tangkap. Sehingga Anda nggak punya power. Orang maksain kerja keras. Sehari paksain, saya hari ini mau ketemu 5 prospek. Kalau belum ketemu 5 prospek, saya nggak akan pulang. Mindsetnya salah. Enggak. Mindsetnya cuma ketemu 5 prospek. Jelas? Bukan closing prospek. Nanggep nggak? Makanya lu cuma ketemu tapi kagak closing. Makanya lu sering ditolak. Kenapa? Karena mindsetnya adalah... Kalau saya belum ketemu 5 prospek, kalau saya belum 5 kali presentasi, saya nggak mau pulang. Closing mikirnya. Nih, main gitar dulu. Jelas. Tengok ya. Habis energi Anda. Nggak berkualitas tidur. Insomnia. Aduh, kalau Anda udah insomnia, udah kacau dah. Kacau, Mas. Nggak bisa tidur, Coach. Apa tahu nggak apa yang penyebab Anda nggak tidur? Nih, karena ini tahu nggak? Siapa di antara Anda yang udah rebahan? Tapi masih megang handphone. Niatnya, bentar cek sosmed dulu. Cek WA, cek tele. Cek Instagram. Cek dulu ya sebentar. 5 menit, abis itu tidur.
cek itu. Kelewat. Gak berasa udah setengah jam, tau-tau lewat jam tiduran. Kacau. Nah. Kacau hidup Anda. Kacau hidup Anda. Kualitas hidupnya berantakan. Ya. Kalau tidur Anda bagus, hidup Anda masih bagus. Uang mah datang. Tuh, tidurnya pada malam, ya Allah. Insomnia, jelas ya. Begitu terbangun, itu masalahnya. Nah, kamu nggak? Waduh, diketawain anaknya Bu Mida. So, apa yang harus Anda lakukan? Perbaiki kualitas tidur Anda. Nah, kenapa Anda kualitas tidurnya nggak bagus? Catat, apa yang menyebabkan kualitas tidur Anda nggak bagus? Saya setengah jam aja ya, udah 20 menit. Apa penyebab tidur Anda nggak bagus? Jelas. Penyebab tidur Anda nggak bagus adalah, satu, Anda masih punya pikiran. Anda masih punya anxiety. Anxiety itu kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Itu yang menyebabkan Anda tidurnya nggak lelap. Enggak. Kenapa tidurnya nggak lelap? Kan Anda punya kepikiran. Sebelum tidur tuh bukan Anda berdoa, malah mikir. Aduh ya Allah, ini tagihan nggak tagihan gimana nih? Aduh, ini prospek yang ini kapan lagi closingnya? Aduh, ini udah dikejar target nih. Leader gua nih udah ngomel mulu nih. Ya, lu jadi leader ngomel mulu. Ngegaji kagak, ngomel mulu. Gua heran dah sama leader kayak begitu. Anda kok jadi leader jangan kayak begitu ya? Jangan nagih kayak mandor Gojek gitu loh. Opang-opang ojek pangkalan zaman dulu. Mandor, dapat berapa lo? Dapat berapa lo hari ini? Jangan jadi gitu leader tuh. Bikin malu. Enggak apa ya? Kenapa Anda punya kepikiran? Begitu Anda punya kepikiran, Anda tidur sehingga gelombang otak Anda stuck dia. Di alfa atau di teta, nggak turun ke delta. Kenapa? Karena otak Anda mikir terus. Ada lagi nih, mindset yang jebakan Batman yang gila nih. Mindset jebakan Batman begini. Pengusaha mah, mau kerjanya lebih dari 8 jam sehari, kerjanya nggak 24 jam, kerjanya 26 jam. Pernah dengar nggak mindset begitu? Gue pernah tuh ikut training dapat mindset kayak begitu. Pengusaha mah seharinya 26 jam. Kenapa? Karena begitu tidur juga mikir omset. Alah, lu ngapain tidur mikir omset? Gue ketawa aja dalam hati gue, lu aja kali, kok kagak? Enggak, Pak. Ingat ya, hidup tuh Anda carinya yang seimbang, harmonis, balance, yin and yang. Kerjanya dapat, ibadahnya dapat, tidurnya dapat, ketenangan batinnya dapat, keluarganya dapat, semuanya dapat. Anggap nggak? Soalnya bikin happy aja hidup Anda. Handphone mah ya, kalau Anda nggak taro, nggak bakal selesai. Saya kalau lagi kerja, lihat handphone, nih lihat, di grup. Saya punya grup online tuh banyak, karena banyak grup online berbayar. Saya banyak mementoring orang di sana. Saya banyak mementoring orang di sana gitu. Itu grup kagak ada yang mati satupun. Kalau saya pantengin semua, lah kapan gue tidur? Belum lagi WA, belum lagi chat japri, banyak orang chat saya, belum klien private saya, belum ini dan segala macam. Semuanya nge-add. Semuanya nge-chat. Kalau nggak saya biarin dulu, kapan gue istirahat? Kenapa? Kenapa? Itu loh, jangan mau Anda diperbudak sama handphone. Kepalanya kepalu, nunduk ke bawah terus. Aduh, jangan mau Anda terpenjara sama saklar. Karena saklarnya di sono, gue gak bisa kemana-mana. Lo ke penjara loh. Bedanya gak pakai jeruji aja. Bedanya di penjara sama saklar. Manusia modern tuh begitu, Anda jangan jadi begitu gitu loh. Hidup tuh yang indah. Tenang. Coach, saya kan bisnis online, coach. Katanya sehari harus ngepost 3-4 kali. Anda lihat saya ngepost berapa kali sih? Emang sering? Kagak. Suka-suka gua aja ngepost. Katanya kalau kita nggak sering muncul, nanti disangka orang tenggelam, coach. Itu mah mindset aja. Terjadilah sesuai prasangka hambaku. Gitu. Anda berprasangka kalau nggak muncul akan hilang, ya Anda akan hilang. Biasa. Tuh, kepikiran dikejar-kejar target leader, udahlah. Nih aja nih, gua mau ngomong, komen udah 240 aja.
Mana nggak bacanya coba. 150 yang live, satu orang komen satu, udah 150. Belum lagi banyak yang komen. Ya Allah Tuhan, orang-orang komen itu terus. Ngapain? Hidup tuh anda mesti, tidur tuh mesti nyenyak. Kalau anda tidur nggak nyenyak, anda tidur gelisah. Guling kanan, guling kiri, guling kanan, guling kiri, guling kanan, guling kiri. Pasti tidur anda nggak bagus. So, perbaiki tidur anda, maka hidup anda akan bagus. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Saya sambil baca komen. Gak ada pertanyaan? Gak ada. Kalau gak ada saya close ya. Saya kasih tahu sesuatu lagi. Nanti minggu depan kita live lagi. Hari apa? Ya lihat nanti ya. Begitu. Bisnis tuh begitu. Jangan dikejar target. Terserah mau live kapan. Pokoknya seminggu itu live. Udahlah. Nanti kalau orang lupa sama kita gimana? Ya sudah. Ingat ya. Bisnis nih. Nanti saya live kasih lebih panjang lagi. Bisnis itu bukan kita nyari orang. Kalau anda berpikir bisnis anda adalah bisnis yang cari-cari orang, anda salah besar. Selama ini diajarinnya gitu, coach. Namanya bisnis saya cari orang. Masa cari kucing? Namanya bisnis saya cari orang. Semua bisnis kan cari orang. Mau jual taiti kek, mau jual properti kek, mau jual MLM kek, mau jual skincare kek, mau jual asuransi kek, mau jual bakso kek, kan cari orang. Bakso keliling-keliling cari orang. Salah loh. Kan dari dulu diajarinnya gitu ya, makanya gue ajarinnya begini. Udah, di sini aja. Bisnis gak cari-cari orang. Bisnis saya gak nyari orang. Bisnis saya gak nyari orang. Terus bisnis saya apa? Bisnis kita, bukan saya ya. Kita nih. Saya, anda, dan semua anda yang ada di sini tuh. 145 orang. Bisnis anda adalah, anda dicari orang. Bukan nyari orang. Apapun yang anda jual, anda dicari orang. Mau anda jual batu kesehatan, anti radiasi, jual asuransi, jual minuman, jual makanan, jual snack, jual jasa, anda dicari orang, bukan anda nyari orang, jelas. Hai, mind blowing lagi kan? Jangan mau maksud kamu jebakan Batman. Jangan temenan apa sama Batman? Oke, okay. Nanti minggu depan kita live lagi. Gak ada pertanyaan sih ya? Ini kenapa pada ketawa semua sih? Tahu ya? Coach, kerjaan saya kan sering pameran, pulang jam 10 malam. Pamerannya digeser, Pak. Anda jam 10 harus sudah tidur, Pak Joni. Thank you, jelas ya Pak Joni ya. Tidur minimal 5 jam. Aduh, Bu Ipa, kalau anda ada yang nawarin, kalau ada leader anda bilang bisnisannya adalah bisnis penolakan, lu quit aja dari situ dah. Ngapain lu join bisnis penolakan? Gua mau ogah. Mindset dicari orang, bukan kita yang nyari orang. Saya mau ngomong apa ya? Perbaiki kualitas tidur anda, jadi. Beresin semua hal masalah anda. Saya baru cerita ini berseri ya, sekali lagi ya, ini berseri. Nanti minggu depan saya kasih tahu lebih jelas lagi fakta yang mengatakan bahwa pengaruh buruk dari orang yang tidur, gue tidurnya gak bagus gitu, ngaruh ke kesehatan, ke pikiran, ke mental, ke emosional, ke seksual, ke manapun itu semua berpengaruh. Apa ya? punya saya belum dijawab. Bu Amalia nanya apa? Bu Amalia coba ketik lagi. Bu Amalia mungkin kelewat. Bu Amalia Tanya lagi. Kalau nggak mau masuk jebakan Batman, jangan mau berteman sama Batman. Cool and lovely, itu loh. Jangan sama Batman. Belakang gambar siapa, coach? Oh, itu gambar. Itu ya. Mana sih tangan saya? Itu ya. Itu ini punya Nuskin. Apa namanya? Goodie bag yang Nuskin. Jelas ya? Jangan main sama Batman. Ah. Bermanfaat nggak materinya? Kalau bermanfaat, sekalian lagi tag teman anda. Tag teman anda. Kalau banyak pikiran, saya marah pengen tidur terus, coach. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Anda tidur nggak boleh bawa pikiran. Jelas ya? Nanti deh, minggu depan deh. Saya kasih tau.
lebih jelas begini, Anda tidur nggak boleh bawa pikiran, Anda tidur nggak boleh bawa pikiran, Anda tidur nggak boleh bawa emosi negatif, Anda tidur nggak boleh bawa kemarahan, Anda tidur nggak boleh bawa penyesalan, stres, emosi dan segala macam, nggak bisa. Karena ada masa inkubasi 1x24 jam, adalah 1x siklus tidur. Begitu Anda tidur, ngerasain emosi negatif, dia akan terpendam di dalam dan nempel di vibrasi DNA Anda. Meskipun ketika Anda bangun, Anda merasa baik-baik saja, no, dia jadi bom waktu di sana. Makanya saya bilang bahaya banget kalau Anda nggak cepat tidur. Oke? Okay? Jelas ya? Coach, tidur gimana caranya? Lu nanya macam-macam aja dah, tidur gimana caranya. Ini saya kasih tau ya, gimana caranya tidur. Mau saya kasih tau gak? Mau saya kasih tau gak gimana caranya tidur? Gini ya, caranya tidur adalah begini. 1, 2, 3. Nah, ini caranya tidur. Jelas ya? Merem tidurnya, coy! Kok tidurnya bagaimana? Ya merem lah, merem. Masa lo tidur melek ke ikan? Kagak. Tidurnya merem. Jelas ya. Kalau terlalu lelap bagaimana? Gak apa-apa terlalu lelap. Yang penting bangun kan, Bu? Oke? Oke, sip ya. Nanti minggu depan kita live lagi. Thank you. Nah, itu bagus tuh. Lampu gantungnya bagus, iya. Bagus. Nah ini pangkos. Saya mau cerita pangkos, boleh ya? Pangkos nih yang ikut di Money Map 2 bukan sih? Kayaknya yang ikut Money Map 2 ya? Pangkos nih Gojek. Betul ya pangkos ya? Gojek ya? Ojol. Ojek online. Ikut Money Map, income-nya naik 100%. Artinya naik 2 kali lipat. Masya Allah. Dahsyat pangkos. Thank you. Coach, tidur baiknya bagaimana? Yes. Itu baiknya. Jangan ada alat elektronik, oke? Okay? Gimana caranya tidur berkualitas? Ntar, sabar, ini gue bongkar masalahnya dulu. Yang penting Anda paham konsepnya dulu, tahu masalahnya apa, habis itu baru saya kasih tau triknya bagaimana. Oke? Okay? Sip ya? Thank you, udah ya? Bukan, kalau gue nggak udahin, nggak selesai nih. Ini 31 menit, 35 detik. Padahal rencana gue sebelum 30 menit udah kelar. Kenapa? Udah jam segini? Mau me time, mau ngapain? Oke? Okay? Sip ya? Thank you ya? Udah ngapa? Hei, udah hei. Jangan nanya lagi hei. Duh, bacain kita, saya bacain komen dulu. Ada yang aneh nggak komennya? Ada pertanyaan nggak? Coach, kalau tidur siang boleh nggak? Boleh, tidur siang bagus. Kalau Anda ikut, saya pernah bikin materi POC, Premium Online Class. Sekarang udah nggak saya bikin lagi. Anda disuruh, salah satu kuncinya adalah Anda mesti tidur siang. Berapa lama tidur siangnya? Setengah jam aja, jangan 2 jam. 2 jam malu males. Jelas ya? Oke? Okay? Udah ya? Tuh. Ya, oke. Okay. Sip. Nanti saya kasih tahu caranya bagaimana tidur berkualitas dan apa-apa saja penyebabnya. Oke, okay, thank you. Terima kasih banyak atas atensi Anda. Tag lagi teman Anda. Tag teman Anda. Terus share video ini di Facebook Anda, di WhatsApp Anda, di mana dan segala macam. Terima kasih banyak, tapi jangan invite orang masuk ke sini ya. Karena kalau dia nggak pengen, jangan ajak dia masuk ke sini. Yang penting Anda share aja biar dia masuk. Sesuai dengan keinginannya dia. Kalau dia merasa ini penting buat hidupnya, dia akan masuk kok. Kita nggak usah merubah orang yang nggak mau berubah. So, biarin aja. Oke? Okay? Thank you ya. Terima kasih banyak. Saya Reza Anggara. Salam sehat, berlimpah, rezeki. Stay cool and lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.